akan membuat game syarbat atau orang-orang biasa menjodohkannya, maksudnya namanya dengan nama game Underwater. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita mulai aja ya, friends. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Pertama, kita buka program Scratch-nya dulu. Setelah itu, kita akan menghapus si sprite kucingnya, friends. Kita tidak akan menggunakan sprite kucingnya ini. Kita tinggal klik tombol tong sampah di sini. Kita klik choose a sprite. Kita akan memilih sprite shark. Yang ini ya, friends. Fish. Kita klik lagi choose sprite nya dan kita akan nge-search jellyfish. Setelah itu kita akan memilih backdrop nya friends, tetapi kita tidak akan memilih backdrop nya di program Scratch ini friends, melainkan kita akan memilihnya di Google Chrome. Kita buka ya friends Google Chrome nya kita tulis free background underwater cartoon. Kita klik image. Kita klik yang kita pilih yang ini ya, friends. Kita klik pilih yang ini. Caranya gimana sih friends agar si gambarnya ini bisa ke folder, setelah itu bisa kita buka di program Scratch. Nah, caranya mudah nih friends. Kita pilih yang ini saja ya friends. Caranya tinggal kita klik kanan, kita pilih save image as. Kalian terserah friends, boleh menyimpan di mana saja. Kita akan menamai backgroundnya ini dengan underwater. Setelah itu kita kembali ke program Scratch-nya. Kita klik, kita di choose backdrop ini ada pilihan. Kita akan memilih upload backdrop. Kita pilih folder yang tadi kita simpannya di mana. Nah, begini friends, karena ini masih ada tulisan vector stocknya, akan kita hapus ya friends. Caranya kita klik select, setelah itu kita seperti ini kan friends, kita kecilkan dulu. Kita, nah sudah nih friends. Kita akan besarkan sedikit lagi ya friends. Nah sudah friends. Setelah itu kita klik backdrop pertamanya, kita hapus ya friends. Lalu kita klik shark 2 nya, kita klik kode, kita pilih events, kita pilih when the green flag click. Setelah itu kita pilih looks, kita pilih show. When the green flag click, si hue-nya ini akan selalu nge-show. Kita pilih switch custom to shark 2A. Shark 2A itu yang ini ya friends, yang selalu menutup mulutnya yang ini nih. Kita klik kode. Kita pilih set size to 190. Kita ganti size-nya ini jadi 90. Setelah itu kita klik motion, kita pilih ini ya friends. Ini adalah posisinya. Kita pilih yang ini. Ini maksudnya ini posisinya ya friends. Posisinya di sini.
di tengah-tengah. Setelah itu kita akan memilih control, kita pilih forever, kita klik looks, maksudnya motion, kita pilih move, five steps, bergerak 5 langkah, point towards mouse pointer. Kita taruh di sini ya, friends. Setelah itu kita pilih control, kita pilih if, kita klik sensing, kita pilih touching fish, dan kita klik sound, kita pilih start sound water drop, kita klik ini, kita ganti jadi bite. Setelah itu kita pilih variables, kita pilih make a variable, kita tulis variabelnya score. Oke, kita klik oke. Kita klik lagi make a variablenya, kita tulis live. Kita tidak akan pilih for all sprites, tapi kita akan klik for this sprite only. Oke. Kita ganti nama chartunya jadi chart saja ya, friends. Kita taruh di sini. Kita pilih change score by 5. Kita klik logs. Kita pilih switch custom to chart2b. Chart2b itu yang buka mulut ini, friends. Kita klik kode lagi. Nah, kita kecilkan dulu ya, friends, ininya. Setelah itu kita pilih control, kita klik if, kita klik operator, kita pilih or yang ini ya, friends. Kita klik jellyfishnya dulu, kita akan menduplikat si jellyfishnya. Kita klik kanan, setelah itu kita pilih duplikat, kita klik search-nya, kita pilih sensing, kita pilih touching jellyfish or touching jellyfish itu, dan kemudian kita klik variable, kita pilih change life by minus 1. Bawahnya kita klik control, kita pilih if lagi, kita klik operator, kita akan memilih yang ini ya, friends. Kita klik variables, kita pilih live. Setelah itu kita ganti live-nya yang 50 jadi 0. Kita klik looks, kita pilih switch custom to chart to see. Kita klik control, kita pilih width 0.3 seconds, 3 detik. Kita pilih events, kita pilih broadcast. Ini broadcast message-nya, kita klik, kita pilih new message, kita tulis game over. Game over. Kita klik oke. Setelah itu kita pilih when I receive message game over. Kita klik control, kita pilih stop all. Stop all-nya akan kita ganti jadi stop other scripts in sprite. Kita pilih logs, kita pilih hide. Sudah nih friends, kalau sudah kita akan lanjut ke bagian ikannya. Kita klik event, kita pilih when the green flag click. Kita klik looks, kita pilih show. Kita klik looks lagi, kita pilih set size to 16. Ini kita kecilkan dulu ya, friends. Kita besarkan, kecilkan size-nya jadi 60.
Kita klik dulu friends yang shortnya. Kita pilih control. Maksudnya variables, kita pilih set live to 3. Jadi setiap diklik si green flag-nya ini, live-nya selalu ke 3. Kita pilih lagi set live-nya, kita ganti dengan set score. Sudah friends. Kita klik lagi fish-nya, ikannya. Kita pilih control, kita pilih repeat. Repeat 4 kali. Diulangi selama 4 kali. Kita pilih create clone of myself. Jadi dia nge-clone dirinya sebanyak 4 yang kita tulis di sini friends. Kita pilih looks, kita akan milih hide. Setelah itu kita klik control. Kita pilih when I start as a clone. Kita klik variables, kita pilih set my variable. My variable-nya kita pilih set my variable. Kita klik make a variable, kita tulis speed. Kita klik OK. Kita klik my variable-nya, kita ganti jadi speed to. Kita klik operator, kita pilih pick random minus 2 ke minus 6. Kita klik motion, kita pilih ini ya friends, ke 2-nya, ini posisinya. Tapi kita tidak akan ngeset posisinya itu di X-nya itu 62 dan Y-nya minus 22. Kita akan ngeset pertama-tama itu si fish-nya itu, dia itu ada di sini friends. Di sini. Mulai dari sini friends. Kita sekarang kita pilih ini. Nah, seperti ini. Kita kecilkan lagi ya friends. Selanjutnya kita akan pilih control, kita pilih forever. Kita pilih yang ini ya friends, variables. Kita pilih change my variable. My variable-nya kita jadiin speed. Maksudnya kita klik motion. Kita pilih change x by, kita klik variable, kita pilih speed. Kita klik control, kita pilih if, kita klik operator, kita pilih yang ini ya friends, ini tanda kurang dari, kita klik motion atau gerakan, kita pilih X position. Jika X position-nya kurang dari minus 220, kemudian kita klik motion atau gerakan, kita pilih ini ya friends posisinya. Setelah itu kita klik operator, kita pilih pick random minus 150 ke 150. Setelah itu kita pilih control, kita pilih if, kita klik sensing touching, if touching shark. Dan kita klik motion, kita pilih go to random position. Kita klik events, kita pilih when I receive game over, ketika aku menerima pesan game over. Kita klik control, kita pilih stop all. Kita ganti jadi stop other scripts in sprite.
Kita pilih looks, kita pilih hide. Sudah friends, kita akan lanjut ke bagian jellyfishnya. Kita klik jellyfishnya, kita pilih events. When the green flag click, kita pilih looks, kita pilih show, kita pilih switch custom to jellyfish A. Jellyfish A itu yang ini ya friends. Kita pilih set size-nya ke 50. Setelah itu kita klik motion. Kita pilih ini ya friends, ini posisi pertama-tama. Kita pilih ini posisi pertama-tamanya. Setelah itu kita pilih get random position, kita klik control motion maksudnya, kita pilih set rotation style, atur gaya rotasi. Gatunya kita buang saja ya friends, ternyata tidak usah. Setelah itu kita klik control, kita pilih forever, kita klik looks, kita pilih move 5 steps saja. Kita pilih if on each bound yang ini ya friends, memantul. Kita klik control, kita pilih if touching sensing, touching shard, kemudian then kita klik looks, kita pilih switch custom to jellyfish. Jellyfish itu yang sedang marah ini friends. Kita klik kodenya, kita pilih events, kita pilih when I receive game over, ketika aku menerima pesan game over. Kita klik control, kita pilih stop all. Jadi stop all-nya kita ganti jadi stop other scripts in sprite. Kita klik looks, kita pilih hide. Sudah friends, ini langsung bisa kita copy aja ke jellyfish 2-nya. Kita caranya kita taruh ini, kita ambil ini seperti ini, kita taruh di sini. Yang satunya juga. Sudah friends. Kita klik. Nah, di sini sudah ada friends. Setelah itu kita akan membuat backdrop game over-nya. Kita klik ini backdrops, kita klik backdrops, kita klik di choose backdrop. Ini ada banyak macam, kita akan pilih paint, kita klik rectangle. Setelah itu fill-nya akan kita buat menjadi hitam. Kita klik text, kita tulis game over. Ini masih belum kelihatan ya friends, kita klik select yang ini, kita pilih fill-nya jadi merah, kita akan besarkan. Kita akan ganti ini tulisannya jadi yang awalnya sans serif jadi pixel. Kita klik lagi teksnya, kita tulis serious. Kita klik salah, kita ganti fill-nya jadi putih.
The French ini tulisannya akan kita ganti jadi marker. Marker. Kita besarkan. Kita tulis lagi. Kita tulis, "But don't worry, you can play this game." Kita taruh di sini ya. Kita klik select dulu. Kita akan taruh di sini. Dah, setelah itu kita klik lagi teksnya. Kita tulis, "Let's check your star." Ayo cek bintangmu. Kita klik select. Kita filenya kita ganti jadi putih. Kita besarin sedikit. Setelah itu kita akan mencari bintang di Google Chrome. Kita klik new tab. Kita tulis free transparent star background. Kita klik enter. Kita pilih image. Kita pilih bintangnya ini ya, friends. Agar tidak ada kotak-kotaknya ini, kita klik visit. Setelah itu kita pilih free download. Setelah itu kita klik scratchnya lagi. Kita pilih paint. Kita pilih rectangle. Kita besarkan. Fill-nya kita ganti jadi, kita klik yang ini. Fill-nya kita ganti jadi ini, friends. Yang pinknya itu 89, saturation-nya 100-100, brightness-nya juga 100, yang birunya color-nya 69, saturation dan brightness-nya 100. Setelah itu kita klik upload backdrop. Kita pilih backdrop yang tadi ya, friends, yang kita iniin tadi. Kita klik download. Nah, yang ini ya, friends. Judulnya Kipsing Star Awards yang tadi kita download. Kita klik, kita pilih open, friends. Setelah itu agar ini bisa jadi ada di sini, kita klik dulu Kipsing Star-nya, kita block. Kita klik select, kita bisa. Kita klik copy, kita klik backdrop duanya, kita pilih paste. Kecilkan dulu. Dan friends, setelah itu kita klik text, kita tulis good. Kita akan besarkan ya, friends. Ini kita ganti fill-nya jadi merah. Dan outline-nya kita ganti jadi hitam. Sedang in France. Setelah itu kita
klik kanan kita duplikat. Yang ini akan kita klik silang hapus. Ini backdrop satunya kita ganti namanya jadi game over. Backdrop duanya kita ganti jadi backdrop 1. Backdrop 3-nya kita jadi backdrop 2. Kita klik bintangnya, kita akan kecilkan. Kita klik copy, kita klik paste. Setelah itu, nah sudah nih friends. Kita tulis yang awalnya good jadi excellent. Kita klik select. Dah sudah. Kita duplikat lagi ya friends. Kita duplikat ininya, kita klik bintangnya, kita klik delete. Bintang yang satunya kita kecilkan lagi karena ini bintang 3. Kita klik copy, kita pilih paste 2 kali. Kita klik paste. Kita klik lagi paste. Excel-nya kita hapus. Jadi kita akan tulis great job. You have done this game. Kita kecilkan. Kecilkan lagi sampai muat di sininya. Oke, kita klik select, kita sedikit turunkan ini bintangnya. Sudah. Setelah itu kita klik kode, kita pilih events and the green flag click. Kita klik looks, kita pilih switch backdrop to underwater. Ketika diklik si bendera hijaunya ini, backdropnya akan selalu ke underwater. Kita pilih variables. Ini speednya tidak usah kita lihatkan, caranya kita klik ini tanda centang ini yang di luarnya di biru, nanti akan hilang sendiri. Kita kecilkan lagi, kita pilih events, kita pilih when I receive game over, kita pilih looks, kita pilih switch backdrop to backdrop game over, kita pilih sounds, kita pilih choose a sound. Kita klik search, kita tulis lose. Kita pilih ini, suara ini. Kita klik kode. Kita pilih sounds, kita pilih start sound lose. Setelah itu kita klik control, kita pilih forever, kita pilih if, kita klik operator, kita pilih yang ini ya friends. Ini kurang dari, jika skornya itu kurang dari 51, dia akan mendapatkan bintang 1. Switch backdrop to backdrop 1. Kita klik control, kita pilih W dulu ya friends, ditunggu dulu. Setelah sound loss-nya ini selesai baru muncul. Kita pilih if lagi. Kita pilih wait 3 seconds lagi. Kita klik operator, kita pilih and
Kita pilih yang ini ya, friends. Jika skornya lebih besar dari 50 dan skornya itu lebih kecil dari 100, kemudian dia akan mendapatkan bintang 2. Kita klik lock, kita pilih switch backdrop to backdrop 2. Kita klik control, kita pilih if. Setelah itu kita klik operator, kita pilih yang ini ya friends. Jika skor lebih besar dari 99, kemudian wait, kita klik control, kita pilih wait 3 seconds, kita pilih lock, kita pilih switch backdrop to backdrop 3. Sekarang langsung kita coba ya friends, kita klik ini kita klik ini ya friends. Nah ini good. Sekarang kita akan coba biar bisa bintang 2, kita besarkan, kita klik ini ya friends, kita klik green flag. Kita kecilkan dulu ya friends, kita klik jellyfishnya, kita klik motion, kita pilih go to random position. Jadi ketika kena si sharknya, go to random position, kita klik jellyfishnya juga, kita pilih go to random position juga. Kita coba lagi ya friends, ketika kena si jellyfishnya udah mengurang life nya kita coba agar bisa bintang 2. Kita coba lagi. Ketika skornya 150 akan mendapatkan bintang 3 ya friends. Terima kasih karena sudah menonton channel YouTube Triwana Rami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya friends. 3, 2, 1, go, we got to go. See you later friends.